Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma zidna ilma wa rizukna fahma, Allahumma faqihna fid din wa alimna wa ta'wil, amin ya rabbil alamin. Muslima hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. InsyaAllah orang kesempatan yang ada pada petang ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sikit sebanyak tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Bila sebut hari kiamat, inilah permasalahan besar yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para penyembah berhala masyarakat Arab, supaya mereka memahaminya. Orang Arab ni mereka faham banyak benda, banyak perkara, tapi mereka tak reti, mereka jahil tentang hari kiamat. Bahkan mereka mengingkari beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 82. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun. Yang bermaksud mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang? Apakah sungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Inilah persoalan yang bermain dalam fikiran orang-orang Mekah, orang-orang Arab. Bila mereka dengar tentang cerita hari kiamat yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW berdakwah kepada masyarakat Mekah supaya mereka masuk Islam, menyembah Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Dan melarang mereka daripada melakukan kerja syirik sembah berhala. Dan melakukan amalan tauhid yang melampau. Di samping itu, Nabi SAW ingatkan mereka tentang adanya hari kebangkitan selepas mati. Makna kehidupan bukan semata-mata dunia ni je. Selepas mati akan berlaku kehidupan semula. Kemudian setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dihisab, dihitung semula. Yang baik, yang buruk semua akan dihisab, dihitung. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Bila orang agak dengar cerita pasal hari kiamat ni, mereka terkejut. Sebab mereka ingat mati-mati tu noktah segala-galanya. Sebab bila manusia mati, akhirnya jasadnya berlerai dalam tanah. Sehingga akhirnya tinggal tulang belulang. Bahkan tulang tu sudah akhirnya repuk, masuk ke dalam bumi, bertukar jadi tanah semula. Maknanya tak ada langsung tanda-tanda akan berlaku kehidupan semula. Tiba-tiba Nabi SAW bawa berita kepada mereka perkara yang sangat mengejutkan mereka. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Surah An-Naba. Tentang apakah mereka saling tanya-menanya, iaitu tentang berita yang sangat besar, iaitu hari kiamat. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun. Mereka berkata, apakah benar apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang? Apakah benar kami akan dibangkitkan semula? Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-8. Za'amal ladzina kafaru allan yub'asu kul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir. Yang bermaksud, orang-orang yang kafir mengatakan bahawa mereka sesekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian
itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Bila mana orang kafir mengingkari tentang hari kebangkitan, Allah Ta'ala canggah mereka melalui Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kamu benar-benar akan dibangkitkan, kemudian amalan kamu akan dihitung balik. Yang demikian tu nak hidupkan balik manusia, nak kira balik amalan manusia ni sangat mudah senang kepada Allah Ta'ala. Nah, moga Allah Ta'ala buat manusia daripada tidak ada kepada ada, kemudian matikan manusia, kemudian balikkan semula jadi tanah, kemudian nak buat kali kedua, senang mudah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil kepada Allah Ta'ala. Sedangkan cerita kita manusia, sebut perkara apa yang paling payah kita buat. Bila berjaya buat kali yang pertama, nak buat kali kedua, ketiga, mudah, senang, sebab dah ada contoh. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang buat sesuatu tanpa contoh, tanpa perlu idea, tanpa berfikir. Sebab tu semua sifat makhluk. Allah Ta'ala dia nak buat apa sahaja, semudah dia kata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah. Para ulama' berkata, Al-Quran dalam menjelaskan masalah hari kiamat ni mencakupi tiga perbahasan. Yang pertama, menerusi perbandingan, perumpamaan. Yang kedua, cerita terus-menerus tentang hari kiamat. Dan yang ketiga, menerusi kisah-kisah. Menerusi perumpamaan, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdialog dengan seorang penyembah berhala yang mengingkari tentang hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 78 dan 79. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Yang bermaksud, serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu, dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakannya, sambil ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan semula tulang-tulang telah hancur seperti debu itu? Katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal wujudnya, dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Ayat ini selalu kita baca pada malam Jumaat surah Yasin. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dan dia telah buat perumpamaan kepada kami tentang kekuasaan itu, sedangkan dia lupa kejadian diri dia. Ayat ini berkait dengan peristiwa berlaku ketika Nabi SAW berada di Mekah. Bila Nabi SAW ingatkan orang-orang Mekah ni penyembah-penyembah berhala ni, kamu ni kena jaga amalan ni, sebab esok mu akan hidup balik, amalanmu akan dikira semula. Jadi orang Arab bila dengar cerita pasal hari kiamat ni, sangat mengejutkan mereka. Sebab manusia bila mati akhir tinggal tulang belulang, tak ada langsung tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba Nabi bawa berita kepada mereka, berita yang sangat besar, iaitu selepas mati tu, selepas dah jadi tulang belulang tu, manusia akan hidup semula. Lalu seorang penyembah berhala, nama dia As'ab bin Wa'i laknatullah, dia ni orang kaya, harta banyak dan anak dia ramai, maka tak peliklah dia ni punya pengaruh yang besar di Mekah. Bila orang dah bising tentang cerita hari kiamat ni, menggemparkan Mekah cerita pasal hari kiamat ni, nah, perkara yang selama ni mereka tak tahu, tak pernah ada maklumat tentang hari kiamat ni, tiba-tiba Nabi SAW cerita mereka tentang hari kiamat. Maknanya selepas manusia dah berlegar tulang dalam kubur tu, kesudahan akhir hidup balik. Lalu As'ab bin Wa'i tadi, dia ambil tulang, dia hancurkan tulang, letak dalam tapak tangan dia.
Lalu dia pergi pada Nabi SAW, dia kata, Muhammad, betul mempercaya Tuhan boleh hidupkan balik tulang yang hancur belera ni? Dia cabar kekuasaan Allah Ta'ala untuk hidupkan balik orang yang mati. Manusia yang sudah mati, yang sudah jadi tulang hancur lumak tu, macam debu tu, boleh hidupkan balik. Ada situ Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Dan dia telah buat perumpamaan kepada kami tentang kekuasaan itu, kekuasaan Allah untuk hidupkan balik orang yang mati. وَنَسِيَ خَلْقًا. Dan dia lupa kejadian diri dia. Dia lupa asal usul dia. Dia persoal kekuasaan Allah Ta'ala untuk hidupkan balik orang mati dalam keadaan dia lupa diri dia tu, asal kejadian dia tu. Daripada asal tidak ada kepada ada. Nah, asal dia tak wujud atas muka bumi ni. Nah, hari ni umur 60 contoh. Dah sebelum 60 di mana kita? Hari ni umur kita 50. Sebelum 50 di mana kita atas muka bumi? Tak ada lagi. Jadi asal tak wujud tiba-tiba tak ada kan? Nah, dan proses kejadian manusia pula bukan bermula daripada tulang, tetapi bermula daripada air mani je, setitik air je. Nah, daripada min nutfah, daripada setitik air bertukar menjadi alaqah, seketul darah. Nah, daripada alaqah itulah bertukar menjadi mudghah, segumpal daging. Daripada daging itulah membentuk tulang, dibalut oleh daging, dibalut oleh kulit, sehingga sempurna kejadian manusia lahir ke dunia. Allah Ta'ala buat kita daripada setitik air, bukan daripada tulang. Tulang tu proses ke berapa dah. Hari ni mari saing. Saing pun ceritalah proses kejadian manusia daripada dalam rahim ibu tu, daripada setitik air bertukar darah, bertukar daging, membentuk tulang, sampailah sempurna lahir ke dunia. Saing duk cerita hari ni ni, Quran lebih mendahului. Quran ni 1400 tahun lebih. Sa'in baru 100 tahun hari ni baru. Baru 100 tahun ni sa'in. Quran 1400 tahun lebih dah. Tiba-tiba kita teruja kagum dengan sa'in. Lupa kehebatan Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, petunjuk kepada manusia. Nah, dia lupa diri dia. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Dia kata, siapa yang boleh hidupkan balik tulang hok hancur belera ni? Macam debu dah tulang ni. Siapa boleh hidupkan balik? Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ia akan hidupkan balik tulang hok hancur belera tu, Tuhan yang menciptakan dia kali pertama lah. Allah Ta'ala lah. Hok buat kali pertama, Allah Ta'ala juga akan buat kali yang kedua. Apa yang pelik, apa yang mustahilnya? Sedangkan kita manusia hok sikit ilmu ni, kerdil ni, bila berjaya buat kali pertama, kedua, ketiga, mudah, senang. Sebab dah ada contoh. Ini kan pula Allah Ta'ala yang buat langit bumi, yang buat seluruh makhluk dengan tidak memerlukan contoh. 99 nama Allah Ta'ala, di antaranya Al-Badi'. Apa makna Al-Badi'? Al-Badi' ni yang maha mereka dengan tidak ada contoh. Allah Ta'ala buat langit bumi, tak ada contoh. Buat manusia, tak ada contoh. Buat gunung ganang, tak ada contoh. Buat apa sahaja, tidak perlu pada contoh. Sebab Allah Ta'ala nak buat apa sahaja, semudah dia kata, kun fayakun, kun fayakun. Jadi-jadi, jadi-jadi. Semudah tu urusan Allah Ta'ala. Kalau langit bumi hak besar tu, wala ya'udhu hifzuhuma. Tidak ada keberatan Allah Ta'ala cipta langit bumi, takbir keduanya. Ini kan pula nak mati kita, nak hidupkan balik kita yang ibarat debu nak banding langit bumi. Sebesar-besar langit bumi mudah senang Allah Ta'ala cipta, takbir. Ini kan pula kita manusia ibarat debu nak banding langit bumi. Lebih-lebihlah. Wazalika 'ala Allah yasir. Yang demikian mudah senang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. As'ah bin Wa'i ni bukan sekadar dia tak beriman kepada Allah, dia tak beriman kepada hari kiamat. Bahkan dia guna model hari kiamat tu untuk mengelirukan orang masuk Islam. Dengar cerita pasal hari kiamat je, dia dapat model dah. Terik ni orang yang masuk Islam akan keliru bila dengar cerita pasal hari kiamat ni. Sebab kiamat-kiamat ni tak nampak dengan mata, janji akan datang.
Benda akan datang. Kalau hari ni tidak boleh dibuktikan dengan sains, marilah alat moden canggih macam mana tak boleh temu kiamat, tak boleh tengok kiamat. Nah, jadi As'ah bin Wa'il ni dia pergi pada Khaba' al-Arab. Khaba' al-Arab ni tukang besi yang buat besi, buat senjata. Bila sampai di bekel Khaba', Khaba' tengok As'ah bin Wa'il, dia kata, "Hei Abu Amr, pedang-pedang sudah selesai semua aku buat, siap dah. Bayar upah aku." Lalu kata As'ah bin Wa'il, "Eh Khaba', aku dengar mau masuk Islam." Bila Khaba' tahu Islam dia sudah diketahui orang, dan dia tahu harga resiko kalau dia mengaku dia masuk Islam waktu tu. Nah, ni cerita di awal Islam. Nah, terancam nyawa dia, dia akan diseksa seperti mana berlaku Bilal bin Rabah, keluarga Yasin dan seumpamanya. Tiba-tiba Khaba' al-Arab bila tahu Islam dia orang dah tahu, dia kata, "Bala, ya aku dah ikut agama Muhammad. Ya aku dah ikut agama Muhammad, aku masuk agama dia dah." Kata As'ab bin Wa'il, "Kalau begitu mempercayalah." Dia cerita pasal hari kiamat tu. Setelah mati kita tinggal tulang, dah hancur tulang tu, tiba-tiba hidup balik lepas tu. Mempercaya. Kata Khaba' al-Arab, "Ya aku benarkan dia." Ha, inilah keimanan para sahabat. Nah, keimanan para sahabat tu. Nah, bila Nabi cerita tentang hari kiamat tu, mereka percaya, mereka benarkan. Bila As'ah bin Wa'i dengar jawapan Khaba' al-Arab, dia ingat dengan cerita pasal hari kiamat ni Khaba' pun akan keliru. Sebab kiamat-kiamat ni benda akan datang. Khaba' kata, "Aku benarkan dia." Bila As'ah bin Wa'i dengar, dia kata apa? "Kalau mu percaya hari kiamat tu, mu tunggu hari tu aku bayar gajimu." Inilah kesombongan As'ah bin Wa'i. Nah, dia katakan dia seksa Khaba'. Bukan sekadar tu je, Khaba' ni muka khidir dia tepa besi, duk bakar besi, buat senjata. Dia angkat Khaba' panggang hidup-hidup atas bara api. Ini cerita kisah Khaba' dipanggang hidup-hidup atas bara api ni, sehingga mati bara api tu sebab air lemak tu badan Khaba' jatuh atas bara api tu. Pun begitu, iman dia tak berganjak, Islam dia tidak berganjak. Inilah kekuatan iman para sahabat yang ditarbiah, yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena seksa separuh mati pun tak berganjak keimanan mereka. Dan As'ah bin Wa'il ni akhirnya dia terbunuh dalam perang Badar. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Dan Allah, dia dengan tiap-tiap makhluk ciptaan dia, dia sangat mengetahui. Allah Ta'ala dicipta makhluk ni, dia takbir perjalanan makhluk daripada awal hingga akhir. Nah, dicipta kita manusia daripada air mani, daripada air, bertukar darah, bertukar daging, proses lagi sampai terbentuknya tulang, sampailah sempurna kejadian. Kemudian perjalanan hidup dunia sampai habis, mati, belera jasad, tinggal tulang, akhirnya balik jadi tanah semuanya. Allah Ta'ala dia tahu satu persatu tentang perjalanan hidup kita ni. Perjalanan kita ni Allah Ta'ala tahu satu persatu. Daripada air mani tu sehingga jadi kita yang sempurna hari ni, fizikal yang sempurna hari ni, ni membesar ni, pas kemudian balik jadi tanah semula, Allah Ta'ala tahu satu persatu. Bila mati kita, jasad kita dimakan oleh ulat, dimakan oleh cacing, dimakan oleh macam-macam binatang bumi. Tulang kita repuk masuk dalam bumi, mengalir dalam bumi. Allah Ta'ala tahu dalam perut ulat mana anggota tubuh badan kita, cacing mana, tulang kita meresap masuk dalam bumi, ke mana pergi bumi mana. Allah Ta'ala tahu satu persatu. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Dan dia tiap-tiap makhluk ciptaan dia sangat mengetahui. Dia tahu satu persatu. Bila sampai saat waktu, dia panggil balik, dicatung balik. Kalau dalam perut ulat peluk catung pun, kuman semua akan keluar balik, catung semula. Dia perintah ruh masuk semula ke dalam jasad. Lalu keluarlah kita dari kubur masing-masing. Seperti mana hidup kita dunia dengan ruh dan jasad, begitu akan berlaku kehidupan kedua kita, ruh dan jasad, pada hari, pada hari kiamat. Nah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu,
Satu hari Sayyidina Umar dia masuk Masjid Nabawi. Bila masuk Masjid Nabawi ni, Sayyidina Umar tengok ada seorang tua pakcik duduk atas kerusi kayu, duduk cerita ke orang. Keliling orang duduk dengar, galik orang dengar. Lalu Sayyidina Umar tanya seorang yang ada di situ, siapa pakcik ni? Lalu kata pemuda ni, dia orang pandai bercerita. Tok dalam orang pandai bercerita. Lalu Sayyidina Umar tanya, dia cerita apa? Lalu kata pemuda ni, ya Amirul Mukminin, dia cerita kami tentang Daniel. Daniel ni kisah tokoh Bani Israel. Ada riwayat kata dia juga seorang Nabi. Atau orang kita ni beri nama anak nama Daniel, Daniel, Daniel. Nabi Daniel. Ya, ada riwayat kata dia seorang Nabi. Tapi kisah hidup Daniel, Daniel ni kebanyakannya Israeliat. Israeliat ni sumber daripada orang Yahudi. Bila sebut Yahudi ni pula, tak boleh cahaya apa-apa ni. Walaupun Daniel tu wujud sungguh, walaupun ada Nabi Daniel, tapi cerita orang Yahudi ni cerita yang tak boleh pakai. Sebab mereka pernah khianat kepada Nabi Allah Musa AS, dan kitab ini turunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kitab Taurah. Kitab Taurah hak Tuhan tu dia pindah, dia ubah, dia tokak tambah. Ini kan pula cerita daripada mulut mereka sendiri. Bila Sayyidina Umar dengar pakcik ni duk cerita pasal Daniel dalam Masjid Nabawi, Sayyidina Umar pun ambil tongkat dia, ketuk kepada orang tua ni. Lalu kata Sayyidina Umar, celaka kamu, celaka mu. Allah Ta'ala berfirman, nahnu nakusu alaika ahsanal khasas, kami telah menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Maknanya Quran ni sebaik-baik cerita. Sebut cerita yang paling benar, yang paling sahih, yang tidak ada keraguan tentangnya, Quran. Moga kalang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita kisah umat terdahulu, cerita tentang peristiwa akan datang, semua benar. Sebab tu kalang Allah Ta'ala, yang tidak ada orang boleh mengubah dia. Kalau Taurah India manusia boleh ubah, boleh tokak tambah, Quran ni dijamin oleh Allah. Inna nahnazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata, sungguh kami yang menukar az-zikra al-Quran, dan kami akan jaga ni. Ini jaminan Allah Ta'ala. Quran ni tidak boleh berubah. Sebab tu kita tengok hari ni, mana-mana cetakan Quran, kalau salah baris satu je, orang akan gang, tak boleh cetak Quran. Digang terus satu baris. Sebab apa? Hak sepatut baris bawah, tiba-tiba diletak baris atas. Orang tahu terus. Sekejap je cetakan dia pun digang. Tak boleh. Sebab ni kalang Allah Ta'ala, tak boleh. Apa tak lagi hilang satu kalimah, bertukar apa ni ayat, ni lebih-lebih lagi. Ni jaminan Allah Ta'ala, Quran sampai hari kiamat tidak akan berubah. Tak ada manusia mampu nak mengubah Al-Quran, apa tak lagi nak memadamkan Al-Quran di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi Quran ni sebab baik kisah. Bila sebut Quran ni, apa kisah besar Quran cerita? Hari kiamat. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat agung, berita yang sangat besar, iaitu berita hari kiamat. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Maksudnya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atasnya, dia berkata, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali negeri setelah robohnya. Baik. Ayat ni Allah Ta'ala menceritakan kisah seorang tokoh Bani Israel. Ni kisah Daniel pun kisah Bani Israel juga, tapi Israeliat. Kebanyakan Israeliat. Hak ni Allah Ta'ala sendiri cerita dalam Quran, tokoh Bani Israel. Ada riwayat kata dia ni seorang lelaki yang soleh, dan ada riwayat mengatakan dia seorang Nabi. Nah, dan cerita yang masyhur kepada kita melalui tafsiran ahli-ahli tafsir,
Nabi yang dinamakan dengan Uzair. Kisah Nabi Uzair. Biasa dengar kisah Nabi Uzair. Yang Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun. Kisah orang yang Allah Ta'ala matikan di dunia 100 tahun. Kemudian hidupkan semula atas dunia ni. Kita kalau mati tak terhidup dah. Tak temu dah sampai bila-bila. Dunia ni. Ini kisah. Ada manusia. Allah Ta'ala matikan atas dunia 100 tahun. Kemudian hidupkan balik dia atas dunia ni. Kita bila mati je tak temu dunia dah. Celak-celak tengok alam barzah dah. Tak ada dah dunia ni. Tak nampak dah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada dinding barzah hingga hari mereka dibangkitkan. Baik. Kisah Nabi tadi ataupun Nabi Uzair tadi. Satu hari dia dengan keledai dia. Dia melalui satu qarya, satu negeri, satu kampung. Mengikut tafsiran ulama, tempat tu, negeri tu, daerah tu terletak di antara Baitul Laham dan Baitul Maqdis. Sejauh yang dia ketahui negeri ni, satu ketika dahulu negeri yang aman makmur. Manusia, masyarakat hidup harmoni. Apa ni, pokok pokok-pokok dia menghijau subur. Binatang-binatang diternak, digembala. Tiba-tiba bila dia lalu negeri tu kali tu, dia tengok negeri tu sudah tidak berpenghuni. Makna sudah binasa negeri tu. Tembok dah terbalik atas dia dah. Nak cerita, negeri ni dah hancur dah. Kisah umat dulu. Umat dulu bila buat perangai, derhaka kepada Allah, lawan ajaran Nabi Rasul, Allah Ta'ala bala mereka satu negeri. Dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir yang besar. Kaum Aksamu dibinasakan dengan angin taufan yang kuat. Penduduk Antakiyah dibinasakan dengan satu tempikan malaikat. Sama negeri ni. Nah, mereka dibinasakan dengan serangan musuh luar, diceroboh. Kalau tengok dalam ayat ni, nah, negeri ni diceroboh. Sampai terbalik habis tembok-tembok dia. Nah, tembok dah terbalik habis dah. Negeri mana ni? Palestin. Tengok hari ni sama dah. Nak cerita Palestin daripada hari tu lagi. Moga negeri tu banyak Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Kaum Bani Israel ni pula, mereka ni bila dapat Nabi Rasul, bila tak ada Nabi, dia minta Nabi. Minta ulama-ulama dia berdoa supaya tak utuh Nabi Rasul. Bila ada Nabi Rasul, mula-mula dia dengar kata lama-lama dipermainkan Nabi Rasul. Siapa mereka? Wayak ketulun al-anbiya abirul haq. Dia bunuh Nabi dengan tidak ada kebenaran. Ini jahat apa-apa ni. Nah, yang menyebabkan mereka ni bala tak habis. Nah, sehingga negeri mereka diceroboh. Palestin sampai hari ni. Pencerobohan tak habis berlaku. Ada. Ke atas masyarakat masyarakat Palestin ni, mereka diceroboh. Sampai hari ni, negeri tu sentiasa diceroboh. Baik. Jadi bila Nabi ni tengok negeri ni dah hancur anak dah, dia pun lenggok ke atas. Tengok kiri kanan sambil berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Allah Ta'ala hidupkan balik negeri ni setelah mana dirobohkan dia? Maknanya macam mana Allah Ta'ala hidupkan balik makhluk yang sudah hancur belerang ni? Macam mana Allah Ta'ala hidupkan balik negeri yang sudah hancur ini? Makhluk sudah binasa ini. Lalu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi ni proses kehidupan dan kematian. Supaya dia tak bingung dengan keadaan yang berlaku di persekitaran dia waktu itu. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Lalu Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun, kemudian Allah Ta'ala hidupkan semula dia. Ha. Allah Ta'ala tunjuk macam mana proses kehidupan kematian pada Nabi ini. Dengan diri dia dimatikan selama 100 tahun. Kemudian dibangkitkan semula. Mengikut riwayat, mengatakan waktu dia dimatikan tu waktu pagi. Setelah berlalu 100 tahun lamanya, dia dihidupkan balik pada waktu petang.
Jadi bila dia hidup balik waktu petang tu, dia ingat dia tidur seharian. Biasalah orang berjalan jauh, letih tu sekali lelak sampai ke petang. Dia letih berjalan jauh. Nah. Jadi bila dia sedar balik tu, dia hidup balik selepas 100 tahun tu, Allah Ta'ala berfirman, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Berapa lama mu tinggal di sini? Amu duduk di sini berapa lama? Lalu dia pun kata, aku tinggal di sini sehari ataupun setengah hari. Dia ingat dia tidur sehari ataupun setengah hari. Qala bal labista mi'ata 'am. Allah Ta'ala berfirman, bahkan sebenarnya kamu tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Mu tidur tu bukan sehari, bukan setengah hari tu. Mu tidur tu 100 tahun lamanya. Maknanya mu mati dah. Ni mu hidup balik ni. Nah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dikatakan waktu dia musafir 100 tahun yang lepas tu, dia ada bawa beberapa jenis makanan bekalan dia, seperti daging, buahan, air. Selama 100 tahun dia dimatikan oleh Allah Ta'ala tu, makanan dia tak rosak, daging dia tak buruk, buah dia tak kecut, air dia tak basi. Makna selepas 100 tahun dia hidup balik tu, dia boleh alah perut balik makanan hak 100 tahun lepas. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kita setengahnya gula pagi malam tu berbuih dah. Siapa dia tak pandai gula sangat ni? Tak sampai sehari dah basi dah. 100 tahun tak basi makanan. Wanzur ila al-izami kayfa nushizuha. Wanzur apa ni? Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan lin-nas. Wanzur ila al-izami kayfa nushizuha thumma naksuha lahma. Lihatlah pada keldamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupinya dengan daging. Baik. Dikatakan bila dia bangkit balik tu, dia kejut balik, dia hidup balik selepas 100 tahun tu, yang dia ingat dia tidur sehari setengah hari tu, bila dia kejut cepat-cepat dia cari keledai dia, cari kenderaan dia. Nah. Tiba-tiba dia dapati bekas kulit. Bekas kulit ada, tapi dah repuk dah. Atas kulit tu pula berselerok tulang-tulang yang juga sudah repuk. Maknanya keledai dia dah tinggal tulang belulang. Daging dah habis dah. Dah 100 tahun berlalu masa. Makanan tak basi. Daging tak rosak, buahan tak rosak, air tak basi. Tapi keledai dia tengok, tinggal tulang belulang. Nah. Allah Ta'ala jadikan apa yang berlaku atas Nabi ni tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia. Kepada kita semua. Allah Ta'ala catungkan balik keldah hak sudah tinggal tulang belulang tadi. Allah Ta'ala catung balik tulang keldah tu, daging dia, orak sarah dia, bulu-bulu dia, sehingga komplit jadi binatang keldah yang sempurna fizikal dia. Kemudian roh ditiupkan masuk semula ke dalam jasad keledai tadi. Akhirnya Nabi tadi boleh tungkang balik keledai tu. Jadi dia saksi macam mana Allah Ta'ala bangkitkan balik keledai yang sudah tinggal tulang belulang tu, catung balik jasad dia, akhir roh masuk balik, akhir boleh berjalan balik. Falamma tabayyana lahu, tak kala jelahlah kepada dia apa yang disaksikannya. Qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Lalu dia pun berkata, sekarang aku yakin Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Nah. Jadi ayat ni menceritakan kita tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan.
Macam mana Allah Ta'ala catungkan balik jasad kita hak dalam bumi tu. Setelah mana belerah habis dah jasad kita, tulang tu akhirnya reput masuk dalam bumi, seperti mana keldah tu lah Allah Ta'ala catung kita balik. Allah Ta'ala tahu setiap anggota juzuk tubuh badan kita ni ke mana pergi dia. Perut ulat mana, berapa juta ulat makan, berapa juta cacing makan. Nah, tulang kita hak repuk mengalir masuk dalam bumi, Allah Ta'ala tahu setiap juzuk anggota tubuh badan kita. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. Tak ada satu. Allah Ta'ala catung balik, ruh masuk semula ke dalam jasad. Disitulah kita akan dihidupkan semula pada hari yang dinamakan Yaumul Qiyamah. Kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, dia pergi ke pantai. Dia tengok satu bangkai. Sebahagian jasad tu dah dimakan oleh binatang lain. Burung gagak, serigala, anjing, ulat, cacing. Sampai berlubang dah jasad binatang tu. Lalu Nabi Ibrahim diminta kepada Allah Ta'ala nak tengok macam mana Allah Ta'ala hidupkan balik manusia selepas mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan tak kala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Ibrahim diminta kepada Allah Ta'ala nak tengok Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Dan qala awalam tu'min. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim, mu tak percaya lagi ke kekuasaanku boleh hidupkan orang mati? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, bahkan aku yakin dan percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku mohon yang demikian agak tenteram hatiku yang sangat-sangat ingin menyaksikannya. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia tak ragu kekuasaan Allah Ta'ala boleh hidupkan orang mati. Cuma hati dia nak sangat tengok Allah Ta'ala tunjuk macam mana manusia yang sudah hancur belerah jasad tu dihidupkan balik. Jadi tak salah Nabi Ibrahim diminta. Dia minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beritahu, nak beritahu Allah Ta'ala. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, laisal khabaru kal muayyanah. Tak sama apa yang disaksi oleh mata, tak sama apa yang didengar oleh telinga dengan apa yang ditengok oleh mata. Hak dengar telinga tu percaya dah. Tapi bila tengok dengan mata, menambahkan lagi keyakinan, kepercayaan. Hak dengar dengan telinga tu percaya dah. Bila tengok dengan mata, lebih-lebih lagi lah. Nah, menambahkan lagi keyakinan. Lalu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi Ibrahim macam mana manusia hak dalam bumi ni Allah Ta'ala catung balik jasad dia. Fakuz arba'atan minat tayri fasuruhunna ilaik. Ambillah 4 ekor burung, lalu jinak-jinak kalah burung-burung itu kepadamu. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim cari 4 ekor burung. Semelih burung tu kemudian cicang-cicang jasad di sapal lumak. Kemudian gaul jadi satu. Summa ja'al 'ala kulli jabalin minhun najza'a. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim cari 4 bukit. Letak 4 topok, 4 bahagian atas tiap-tiap bukit itu, satu bahagian. Maknanya jasad binatang tadi sudah belerah, bercerai. Sebahagian duduk bukit 1, bukit 2, bukit 3, bukit 4. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung-burung itu, nescaya dia akan datang segera kepada kamu. Lalu Nabi Ibrahim turun ke bawah, dikatakan kepala burung tu dalam genggaman tangan Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim turun ke bawah, Nabi Ibrahim panggil burung-burung tadi. Bila panggil burung-burung tadi, tiba-tiba berterbangan setiap juzuk anggota burung, tubuh badan burung hok bercerai tadi, dia cari balik guru dia. Jasad hok duduk bukit 1, bukit 2, bukit 3, bukit 4 ni akhirnya berterbangan, bercantum balik. Nah, sehingga sempurna setiap juzuk jasad binatang itu, satu pun tidak tertinggal, walaupun orang sangat, walaupun sehelai bulu dia, semua bercantum semua.
Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, seekor demi seekor ambil kepala dia terbang ke udara. Wa'lam anna Allah azizun hakim, ketahuilah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala tak sebut wa'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, ketahuilah Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sebab Nabi Ibrahim dah tahu, dah yakin. Tak ada sebarang keraguan tentang kekuasaan Allah Ta'ala untuk menghidupkan balik orang yang mati. Nabi Ibrahim dah tahu Allah Ta'ala berkuasa nak buat apa sahaja yang dikehendakinya. Atas tiap-tiap sesuatu dia sangat berkuasa. Wa'lam anna Allah azizun hakim, ketahui Allah dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, maka begitulah kita. Kalau burung hok kecil itu yang Nabi Ibrahim cicang-cicang sampai lumak tadi digaul jadi satu letak pak bukit hok jauh tu, Allah Ta'ala boleh catung lagi burung tu setiap anggota tubuh badan dia masuk balik, roh hidup balik. Kalau burung hok kecil itu Allah Ta'ala boleh catung balik jasad dia masuk balik roh hidup, kita dengan burung mana besar? Ada. Kita ni lebih mudah lah nak banding dengan burung. Itu kata. Nah, ini bukti Allah Ta'ala tunjuk macam mana benarnya hari kiamat tu. Nah, yang mana kita selepas mati kita akan dihidupkan semula. Bila hidup semula, kita akan dihadapkan kepada Allah. Bila dihadapkan kepada Allah, amalan kita akan dibetang. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jum'ah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang selalu kamu lari daripadanya itu, maka sungguhnya kematian akan datang kepada kamu. Tak usah larilah siapa masa mati. Hebat macam mana, kaya macam mana, gagah macam mana, siapa masa mati. Dah bila mati apa berlaku? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dibawa kembali kepada yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Allah Ta'ala dia tahu semua. Dia tahu semua. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Dan bila menghadap Allah Ta'ala, fayunabbi'ukum, Allah Ta'ala akan mengkhabarkan kepada kamu, menceritakan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, dengan barang yang telah kamu kerjakan. Itulah yang menjadikan manusia kelam kabut hari itu. Sebab apa? Bila bangkit je daripada kubur, habis amalan dunia akan nampak habis. Kau tak ingat dah atas dunia buat 10-20 tahun lepas, 30 tahun lepas, bangkit kubur nampak habis satu persatu, daripada sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan siapa buat amal jahat baik sebesar zarah, dia akan tengok amalan dia. Bahkan siapa buat amal jahat sebesar zarah, dia akan tengok amalan dia. Itulah cerita kelam kabut manusia hari itu. Sebab apa? Segala kejahatan dia, keaiban dia, kederhakan, kemaksiatan dia, kekafiran, kekufuran dia jelas pada hari kiamat, yang waktu itu tak ada ruang peluang lagi untuk mereka balik ke dunia untuk perbetulkan balik amalan itu. Adapun kita hari ini, seluah-luahnya pintu taubat terbuka. Nah, keinsafan kita diterima. Nah, bila kita betul hari ini, selamatlah kita esok. Kalau tak betul hari ini, rugilah kita esok. Nah, Sayyidina Umar pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat, dan timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang pada hari kiamat. Nah, cukuplah segitu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, saya ada satu hajat. Ada seorang saudara daripada Gombak ni. Cerita dia balik Indonesia, rumah isteri dia sebulan sebelum PKP, dia orang Perak. Jadi dia balik itu masuk PKP, dia tersangkut di Indonesia selama 30 bulan tak boleh balik sini. 30 bulan. Jadi baru ni alhamdulillah dia boleh balik semula ke Gombak ni.
Tapi isu dia sekarang ni, dia tertunggak rumah sewa sebanyak 30 bulan. 13,500. Ha, 13,500, 400 setengah sebulan. Nah. Dan sekarang ni dia sangat terkepit. Apa 13,500 nak bayar sekaligus macam mana? Sedangkan tuan rumah sangat-sangat mendesak. Dan tuan rumah ni bagus. 30 bulan tak bayar rumah dia tak halau. Ha, dia tak halau. Orang lain 2 bulan dah pecah pintu dah. Ni 30 bulan dia tak halau. Nah. Dia tunggu juga kawan ni balik. Dan sekarang ni alhamdulillah, tuan rumah kira orang yang berhati berjurusa. Dan penyewa juga orang sangat amanah. Dia tak lari. Tapi dia terkepit sekarang ni. Jadi saya mohon tuan-tuan, ada yang simpati pada dia, boleh hulur semangat sikit sebanyak kita meringankan beban saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.